yang di samping lah, samping sini banyak pohon pinang. Nah, kita akan panen yang ini. Nah, ini corongnya warnanya coklat. Jadi ini akan kita panen juga karena ini waktu beli, nah, tetangga 10 bulan 5 lah 2023, ini masih baru kita beli. Kita pernah panen tanggal 28. Kita buka. Jadi ini sangat banyaknya madunya, tapi warna madunya coklat. Nah, nih. Tapi sudah mulai juga ada yang hitam lah. Kita cek aja dulu. Nah, kita sedot dulu madu yang ini sangat apa namanya nih, agresif. Nah, kita sedot. Oke. Nah, kalau pagi ini ada banyaknya di dalam kayak. Nah, ini sekitarnya lah. Kantong madunya berbeda dengan yang dua kotak sarang tadi lah. Nah, ini warnanya masih ada coklat. Jadi kita tidak samakan, kita tidak campur. Nah, kita ingin lihat kalau sudah beberapa kali panen apa akan berubah lah jadi hitam. Kami ini memang nampaknya vegetasinya berbeda dengan yang lain. Nah, karena kita sudah panen tanggal 28 lah, waktu kita masih beli. Nah, ini kemungkinan sudah, ya bukan kemungkinan, sudah ada yang jenis hitam lah. Nah, yang baru dia buat sarang. Nah, ini ada yang sudah hitam juga lah. Nah, ini agak hitam lah. Nah, ini kantong madu yang baru. Yang lama masih coklat. Nah, ini nampak memang kalau yang kantong lama sudah agak kehitaman warnanya. Memang vegetasi di sini warnanya madunya agak hitam. Nah, ini yang ini hitamnya lah, warnanya berbeda dengan yang di samping. Akan habiskan kantong-kantong madu yang terdahulu sehingga mudah-mudahan berubah lagi warnanya menjadi hitam semuanya. Ini hasilnya memang agak gelap lah. Jadi di sini vegetasinya, ini pohon rambutan belum ada berbuah. Nah, ini ada burung. Di sini ada aviary alam. Nah, kita bisa lihat burung-burung liar. Karena di daerah sini, walaupun di daerah kota lah, Banjarmasin, tempat kami ini memang lingkungannya masih asri. Nah, itu ada rambutan sudah mulai berbunga. Aduh, jangan kenal lah. Oke, sedikit berbunga. Ini sudah mulai akan musim rambutan.
Ya, terima kasih. Ini untuk yang lock. Ini baru kita beli tanggal 10 bulan 5 2023. Hari Kamis tanggal 6 Juli tahun 2023.